Anjir, kayak gini mah gak perlu tes DNA lagi. Anjir, di prank yang sabator nih coy. Sekalian aja buat info kayak gitu. Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian-kalian. Ya hari ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi untuk pemain Hon Energi. Karena gua tahu awal tahun kalian kan cukup suram. Selalu ada asupan-asupan setiap hari di channel ini. Jadi bagi kalian yang jaring yang nganggur kagak jelas, tolong betul di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya, dan 2000 like bisa nggak kira-kira? Ya udah, di follow juga Instagram gue @ipolitiksubur. Tolong di mention ya meme-meme seru, video-video seru yang loco-loco yeah. Nanti jangan lupa makan siang ya, gue votein dong, hehehehe. Aw, nggak mau ya? Oke lah, nih kan serba salah. Pas nggak dikirimin, dibilangnya nggak mampu. Pas kita kirimin, udah berasa jadi bapaknya. Gue votein kecubung aja itu. Tujuh. Biar mabok udah tadi kos. Hai Ki, kenalin nih papa kamu. Iya kids, ini bapak waktu masih kids. Salam untuk papa 4 tahun. Tenang aja dulu Ki, pasti masa depan kamu cerah. Soalnya papa dari umur 2 tahun udah jadi Pak RT. Hah? Pasti pas temu tamu, papa tidak di presiden deh. Tapi cita-cita papa jadi pembalap MotoGP. Udah lah Kis, nusah berpikir di sekarang. Kan tahun si lama temunya. Udah, bye Kis. Bye Kis. Lanjut lagi, makan es krim. Gak serius, nih mama papanya masa ngebiarin anaknya berkelahi dengan halu. Gigi papa belum ada Kis. Masa gak kabar? Kasih kabar gitu, curiga kini kalah kabar. Ingat kekuatan sampai jumlah 100 itu masalahnya. Biarkan cinta. Aduh, seikhlasnya cinta rahasia. Ih, keselnya cok. Capek nyucinya gitu loh. Nyucinya itu yang susah. Pernah lihat video kayak gini doang, berasa banget emosinya. Didinon coy. Apa nih, latihan apa nih? Lagi training nih coy. Didi Inon tuh sampai dengkulnya hitam cuy, demi belajar sesuatu yang kiranya jadi maling. Nah kalau kayak gini nih udah makan tenaga warga, udah enggak gaman nih tuh. Kok bisa ya nggak ketahuan warga sekitar? Minimal dikeroyok warga gitu loh. Permulaan tahun 2024 udah dipenuhi dengan kesesatan. Aduh, coy. Siapa itu? Lempar, anjir. Wah, tolil. Sian, boy. Retak gitu layarnya itu. Mana nih? Ending-endingnya gue mau lihat dong. Ya, gue mau liat HP-nya. Itu pasti yang kena LCD-nya. Lagian ngapain ngalangin pandangan orang? Emang yang nonton lu doang norak amat mbak? Cakep kagak? Gini, gue belain mbak. Itu yang lempar dari depan, bukan dari belakang. Gak ngalangin dong. Oh, mungkin bisa jadi yang lempar-lempar ini emang untuk mewakilkan warga-warga yang di belakang sini nih. Atau ada temannya yang nonton di belakang, terus ada temannya satu lagi yang nonton di depan di WA-nya. Eh, tolong lempar dong yang itu dong. Ngeselin tuh. Asik banget mbaknya, asik sendiri. Ya udahlah, itu mungkin peraturan cuy. Emang beneran sih, ngalangin banget cuy kayak gini. Ya udah lah. Yang beb. Di. Aku ngaku. Tuh makan tuh kerak hidung. Anjir. Cakep lagi. Kalau orang udah cantik, udah good looking, mau dijelek-jelekin tetap good looking. Cantik sih tapi ngupil bener. Si cantik juga suka kentut tuh. Anjir, semi rambut macam apa lagi nih? Landak. Apa terenggiling nih? Anjir. Hah? Konsepnya tuh agak-agak putih-putih gitu ya. Penuaan sejak dini. Konsepnya mau dimiripin siapa ini? Lebih ke berakan bekas merpati enggak sih? Anjir, kayak gini mah gak perlu tes DNA lagi. Mirip, cok.
buah emang tidak jauh jatuh dari pohonnya, jatuh tidak pohonnya, jatuh tidak buahnya lah, itu pokoknya dah. Kok bisa anteng dah kagak ngereyok? Gimana? Ini bapaknya? Anjir, kawin silang sama kucing nih, coy. POP boboin ayam. Bante. Anjir beneran. Bobo berdua nih, coy. Bobonya LDR tapi asli effortnya itu enggak main-main. Udah capek-capek kayak gini nih, tiba-tiba nanti ujung-ujungnya putus. Bambu yang sangat berguna. Kasihan temennya itu, cuy. Ini banjir bandang nih kayaknya nih. Ayo cepet doi. Daripada hanyut tuh temen. Buruan lah. Ya. Ayo dikit lagi. Ayo. Ya. Anjir. Bengke. Tapi import nih temen nih kagak main-main nih. Kenapa gak dari tadi gitu tinggal lari aja? Gue kira bakal dalam banget di sini, cuy. Ternyata kagak juga. Pelajaran bisa dipetik bahwa seseorang akan berani memulai sesuatu ketika ia merasa masih ada harapan yang bisa digapai, betul. Contohnya kayak lu lagi dikejar anjing. Lari lu gak secepat kayak biasa kan? Karena kita berharap bahwa kita pasti bisa lari dari si anjing ini nih. Tapi ada lagi yang lebih anjing. Temen yang gak bayar utang tuh. Anjir, di prank. Di prank eksavator nih, coy. Sekalian aja mau timpuk kayak gitu. Telat lu. Anjir, langsung diserang kameramen, coy. Nah, ini hasil kawin silang anjing sama harimau gak sih, coy? Atau emang ditatoin nih? Fenomena alam, teman-teman, terjadi di depan toko Hasta Leangan. Kenapa tuh? Terlihat di sana hujan deras sekali. Tapi di sini masih kering ya. Luar biasa kuasa Allah. Dongo. Menyindir dengan gaya, coy. Gue pernah sama teman gue gini sampai cowoknya marah. Lah, emang faktanya begitu kok marah? Gak usah hidup lo. Mukul kagak, nyentuh fisik kagak, ngata-ngatain kagak. Kok marah? Ih, cowok macam apa kamu? Orang normal versus orang gila di jam 1 pagi. Orang normal di jam 1 pagi. Kalau ini sih orang gila di jam 1 pagi. Nonton MU udah tahu tim lu bakal kalah, masih aja ditonton. Hal yang paling hina adalah tidak ikut mengenai MU. Ini wajib maksud lo. Anjir, sendal Pro Max, coy. Oh, sebuah plot twist, bangke, ternyata ada HP di bawahnya. Kasih paham, Bang. Beda ya, enggak ketebak, Cok. Kena tembaknya langsung bugil gitu loh. Ah, bangke. Kagak jadi udah nge-cosplay. Bukan cosplay juga sih, NPC yang lagi nge-bug enggak sih? Belum download data tuh. Anjir, kayak lagu apa ya? Gue lupa dah nadanya itu. Oh, ngopi, coy, ngopi. Loh, kok bisa gitu? Tai bang, kasihan ternak gua, bang. Pada kaget, coba lihat. Ini kan? Apakah ini corong jenis baru? Bangke. Enak banget, anjay. Itu kurang tuh. Indonesian, I can fall or will with my traditional way. Ya, pakai cara tradisional. Dia bisa ngambil minyak, ya.
I think need modern oil mining. Enggak perlu, Pak. Kami bisa sendiri kok, bisa Pak, enggak usah. Lu udah kaya, SDM lu udah tinggi. Tolong jangan dijajah lagi, bisa enggak sih? Enggak di alis, cuy. Di bulu mata. Ini lama-lama kayak Om Deddy zaman dulu, cuy. Iya, fix nih. Om Deddy zaman dulu. Jadi Batman, Batwoman. Kok bisa lepas ya? Aku melihat ada saat aku mengenalmu. Antara sound systemnya yang gak balance atau emang orangnya aja udah emang geser gitu. Kan kasihan ya, dia yang naik panggung, penontonnya yang naik darah. Oh. Gergaji listrik, cuy. Asal lu tahu, listriknya ini langsung tersambung ke urat nadi sini, cok. Yang minat rambutan gratis, tinggal metik aja. Tuh, udah merah-merah semua. Banyak, cok. Tinggal metik Sherlock aja ya, Bang. Yang minat tuh monggo. Ntar disiapin tangga kalau mau naik. Enak banget. Silakan yang berminat. Anjir. Tuh. Ambil rambutan, bayarnya pakai nyawa ini mah. Enggak dulu, Bang, enggak. Agus aja noh. Rizky gimana? Mau enggak? Noh. Anjir, beraknya di sini kah? Mandi. Mandi apa berak nih? Oh, beraknya langsung menyatu dengan alam. Anjir. Enak sih, estetik sih. Tapi kalau malam gak ada estetiknya, malah jadi horor kalau kayak begini, bangke. Ngising sambil healing. Kalau malam ngising sambil gemeteran. Wah, ini agak lain nih. Lebih gigi dari perindapan, coy. Editannya tuh bisa terbang gitu, coy. Ngeri. Mohon maaf. Ya, baik, Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh, mikrofon. Maksud saya mikrofonnya, Pak Harun. Jelas, Pak. Gak salah juga sih, soalnya perintah dari si ibunya. Headsetnya masukin ke mulut. Tapi bapaknya juga mau aja melakukannya lagi. Teamwork. Ah, bagus nih. Yoi. Satu masalah di tangan, yang satu patah kaki, bangke. Bener cuy, ini definisi saling melengkapi ya. Kayak gini nih, susah untuk dicari. Yaudah guys, sekian dulu untuk video kali ini. Apapun itu, semoga terhibur terus dengan konten-konten gua. Kalau ada yang seru-seru, tolong di tag in di Instagram gua @ipul.subur ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten gua juga, tolong di subscribe, dinyalakan loncengnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you my next streaming. See you my next video. Salam buat keluarga, saya sekeluarga. Bye-bye semua.